Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Ketemu lagi dengan saya Radal 05. Kalian ingin mempunyai dan membuat jam dinding seperti ini yang dapat menyala di kegelapan tanpa mengganggu tidur kalian tentunya. Jam dinding ini akan menyala otomatis bila di kegelapan. Bagaimana membuatnya? Sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara mensubscribe channel saya. Bila kalian ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, untuk membuat ini kita membutuhkan rangkaian deteksi cahaya dengan LDR seperti ini. Untuk membuatnya, kalian bisa lihat di video saya dengan judul Automatic On Off Night Light Circuit. Dan rangkaiannya seperti ini. Karena saya mengaktifkan keempat buah LED dengan arus 40 mA, saya tambahkan transistor PNP tipenya BC557. Dan pada kolektor saya pasang keempat buah LED secara paralel. Langsung saja kolektor BC557 saya gabung sebagai negatif. Kemudian basis saya gabung ke kolektor BC547 dan emitter BC557 sebagai input gabungan katoda LED. Oke, saya solder dahulu. Kemudian saya tempatkan LDR agar dapat menerima cahaya. Saya lubangi dengan solder saja dan saya lem tembak. Lalu saya beri lubang pada pinggiran jam untuk LED. Bisa kalian tempatkan di mana saja sesuai keinginan kalian. Dan gabung seluruh kaki anoda LED. Kemudian gabung seluruh kaki katoda LED. Lalu gabungan katoda kalian solder ke kaki emitter BC557. Dan gabungan anoda kalian hubungkan ke VCC 5V. Untuk catunya saya menggunakan catu charger HP 5V. Selesai, tinggal dicoba. Kalian lihat bila ditempatkan di gelap, cahayanya saya rasa tidak berlebih. Saya coba hidupkan penerangannya. Ya, LED-nya langsung mati secara otomatis. Saya matikan lagi. Dan kalian perhatikan, akan saya coba dengan center. Dan untuk besar sensitivitas, kalian bisa atur besar resistor yang kalian gunakan. Ukuran resistornya bisa kalian coba hingga 1 mega ohm. Oke, sekian praktek saya kali ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.